saloyokeun karya Serangka. Kita lihat, inilah seorang lu menjadi bagian dari ya. Baik, hadirin, kita lihatan, timang-timang sebentar. Sharpies datang pertama kali dengan sentuhan manja. Kita lihat dibuka dengan suatu plotting cantik tipu daya yang berakhir satu angka berubah pecah poin pertama menjadi 1-0. 1-0 hadirin. Kita lihat Kadu Malik sepertinya atau Palasari Kadu Malik. Kadu Malik menguasai jalannya pertandingan dan satu dan yes! 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 Kita lihat satu pengembalian yang luar biasa dan Saloyok Geneng lepas, lepas. Yes! Kita lihat masih mencoba ketenangan satu dua umpan mal 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 dan well. Kita lihat dibuka langsung. Kita lihat hadirin. Iya. Iya masih hadirin dan kita berikan satu dobrakan kembali 1 2 3. Serangan yang berakhir satu angka milik daripada Putri Palasari dan ia berubah kedudukan satu pecah angka poin pertama menjadi 1-2. 1 melawan 2 hadirin, 1 menyerang 2 bertahan. Kita lihat satu servis lepas handal kembali ke bilang dan yes! Satu pukulan yang terbaca dan mamun kembali dan ya belakang dia satu sambung menyambung kembali dan ada satu kesalahan. Kita lihat apa gerakan yang terjadi, satu kesalahan fatal. Angka krusial malah justru milik daripada Putri Kadu Malik berubah kedudukan menjadi 3-1. 3 melawan 1 hadirin. Kita lihat 3 menyerang 1 bertahan mencoba kedudukan berubah kembali lagi-lagi daripada servis tenang loe yes! Satu pukulan yang kembali tertahan dan Saloyok Dau wah masih. Kita lihat masih percobaan dan lemot yes! Satu pukulan yang luar biasa dipertontonkan daripada Putri Kadu Malik mengubah kedudukan situasi dan papan skor kali ini menunjukkan menjadi 4-1. 4 melawan 1 hadirin. Kita lihat 1-4 menyerang 1 kali ini masih ditahan dengan le masih satu kesalahan yang kembali masih ampuh akurat mengubah situasi dan kondisi kedudukan kembali berubah menjadi 5-1. 4 poin tertinggal, 4 poin keunggulan. Kita lihat daripada partai pembuka kali ini ay, apa gerakan terjadi hadirin. Satu servis Kadu Malik lewat tangan tadi berplat punggung nomor 4 Indri gagal menyeberang kala terlalu menukik rendah kloli terlalu tajam dipaksa harus berhenti daripada jaring net hadirin. Kita lihat anjang-anjang satu umpan mungkinkah bisa ditahan. Kita lihat maksudnya petek diarahkan daripada seorang Cica tadi kembali memang Cica inilah dia keunggulan Cica. Ciri khas daripada Cica adalah di kepang panjang maka jelas dikatakan bahwa Cica. Kita lihat hadirin satu tembakan servis akan diambil alih menjadi 6-2. 6 melawan 2 kita lihat 1-1-2 pergerakan dibaca dan ya pertarungan kembali dan lepas ada satu pergerakan daripada seorang Mei maka jelas kali ini angka berubah menjadi 7-2. 7 melawan 2 hadirin. 7 milik daripada Putri Kadu Malik. Palasari masih di angka 2. Kita lihat pelan-pelan timang-timang bergerak datang sempurna. Lepas kontrol dan yes! 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 Angka berubah tiba-tiba menjadi 3-7. 3 melawan 7 hadirin. Kita lihat 3 menyerang kali ini 7 milik daripada Putri Kadu Malik. Angka berubah lagi-lagi Palasari. Berubah kembali situasi dan kondisi kali ini dengan kedudukan masih tertinggal 4 angka poin. Bisa kali ini satu angka kembali lagi-lagi. Palasari kali ini tidak tinggal diam. Karena jelas hebring bukan main. Palasari cantik bukan kepalang. Dikatakan bahwa Putri Palasari didatangkan dengan bandrol yang cukup mahal. Kita lihat 4 melawan 7. 4 melawan 7 kali ini dengan Saloyokeun. Lihat satu tembakan yang cepat kilat nyaris tidak terlihat sulit diantisipasi apalagi dikembalikan. Dilakukan daripada Putri Kadu Malik dengan variasi serangan cepat berubah kembali kedudukan menjadi 8-4. 8 melawan 4 hadirin. Bisa kali ini satu tembakan diciptakan kembali dengan yes! Yes!
lepas. Well, ada pergerakan cantik dan mahal. Satu defend yang kembali berangkat. Kita lihat, inilah seorang bomber utama Mei. Kita lihat, 94 menyerang, 4 milik Pelasari. Kita lihat, timang, konsentrasi, berangkat sudah servis yang manis, tenang dan jazz. Monster block di tangan seorang Mei. Kita lihat, mengenal lebih jauh. Salah dewa di Cigunung, salah di dia, salah dewa kan di Cigunung mah harita nu bener teh dai kuring mah nya ningalina aya DSP gitu. Jadi apunten, oh Puri tadi teh, Puri Mei itu sarua gitu nomornya. Oh Puri itu tadi teh. Ya baik hadirin, satu kesalahan nama kita sampaikan, mohon maaf. Puri ternyata berpelat punggung nomor 7 dan Mei juga berpelat punggung nomor 7. Cuman beda kostum kita lihat. Tapi yang menjadi momok tadi serangan paling menakutkan daripada Putri Kadumalik ternyata seorang Puri. Kita lihat kembali ke lapangan. Satu tembakan kembali Maning dilakukan dan jazz. Gagal. Kita lihat satu tembakan yang gagal tadi dilakukan dan ia angka kembali berubah semakin tebal. Jarak keunggulan kali ini menjadi 11-4 menyerang kiri daripada Putri Kadumalik. Bergerak tenang, lancar tenang dan yes! Satu pukulan kembali dan selayok. Kepintaran. Kita lihat kecerdikan daripada seorang Iis mampu antisipasi tadi satu umpan ditempatkan di tempat yang luar biasa seorang Iis. 12-4 menyerang 4 menang. Kita lihat satu tembakan akan kembali dan yes! Satu pukulan menawan diberikan dan ia berubah kembali semakin tebal. Angka dimiliki kali ini memimpin jalannya pertandingan Kadumalik hadirin. 13-4 kita lihat. 13-4 kita lihat dan hey, ada pergerakan cantik manis berangkat. Satu tembakan kembali masih bisa ditandang. Seloyo masih lepas. Kita lihat satu kesempatan yang ternyata Dea tadi gagal mengubah situasi dan kondisi, malah justru kembali kali ini Kadumalik semakin percaya diri. Keunggulan 10 poin kita lihat menjadi 14-4 tadi ini kita lihat. Mencoba keterangan satu tembakan kita lihat. Dia kali ini atau siap buat gerakan kita lihat. Ternyata satu tembakan tadi dilakukan daripada seorang Dia jelas akurat di pojok sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan daripada Putri Kadumalik hadirin. 5-14 kita lihat dan well kita lihat. Satu tembakan daripada seorang nama beken kita lihat berpelat punggung nomor 5 hadirin adalah seorang cicak. Kita lihat ya berubah kembali kedudukan 15-6 kita lihat 15 menyerang 6 bertahan. Kita lihat satu tembakan servis di otak-atik sebentar ditimang-timang kemudian berangkat lalu ai ditahan sempurna manis dan yes, ada pergerakan cantik dan pertarungan matang masih ada dikembalikan dan hey, satu pergerakan cantik manis kembali dan ke belakang dia sambung menyambung gereng sengken lepas kembali satu kesempatan gagal buek tek lai lepas ayah dari Waidan. Satu pergerakan cantik kembali masih pertarungan sulit diantisipasi daripada serangan seorang Bila tadi. 16-6 hadirin, 16 menyerang 6 bertahan. Kita lihat Kadumalik percaya diri cukup meyakinkan untuk memimpin jalannya pertandingan dan ya poin es daripada seorang
Furi, kita lihat. Inilah dia sosok daripada seorang Furi tadi. Senyumnya yang menawan, kita lihat. Menghipnotis lagi-lagi dengan satu servis, kita lihat. Ternyata satu angkatan menarik berbuah manis, angka poin berpindah tangan menjadi 7-17. 7-17, kita lihat 7 menyerang 17 kiri daripada Putri Kadi. Mari kita lihat 1 libero diuji. Apa yang terjadi, meski harus tersungkil terbalik, inilah dia sosok daripada sang libero handal Kadu Malik. Gagal tadi melakukan resip sempurna, dua kali poin S mungkinkah didapat, kita lihat. Sharpie-nya tenang, Selayo Gendan, yes! Kita lihat Cica tadi tertahan, tapi kembali lagi-lagi dia dituju kembali, satu umpan menawan. Kita lihat masih dobrakan kembali, 1-2 dan well, mulai bangkit Palasari. Apakah mungkin dikatakan jamu mulai berfungsi daripada Palasari? Kita lihat 2 poin beruntun didapat menjadi 9-17. 9-9-17, kita lihat Dania lepas kembali satu umpan. Ini dia dengan back-back maksudnya. 1-2-3 dan jazz, jazz, jazz. Ada pergerakan cantik kembali. Masih bisa ada pergerakan cantik lepas kembali. Ini dia dengan dan ya, pergerakan cantik kembali menawan, menawan, menawan dan cica. Kita lihat di lain kesempatan ada cica di dinding, tapi di kali ini ada cica di Cimanintin. Poin kembali berpindah 18-9. Kita lihat 18-9 hadirin. Pergerakan Cika yang mobile tadi, pukulan yang keras cukup sulit dikembalikan, tapi satu tembakan, satu pergerakan yang cukup mengagetkan, tapi kembali dapat ditahan, disempurnakan tenang. Ada tembakan kembalikan kita lihat. Inilah yang dikatakan bahwa pantang menyerah itu perlu hadirin. Apapun hasil yang didapat Umak Engke, karena Pangeran Mual Cicing Teing Dewi Fortuna juga tahu kemana harus berpihak. Kita lihat 19-9, kita lihat. Dan ya, merubah kembali kedudukan semakin tebal, 11 angka kali ini keunggulan daripada Kadu Malik, 29 kali ini hadirin. Hadirin rahimakumullah, kita lihat satu dobrakan cantik terbaca jelas lepas. Kita lihat satu tembakan mulai terlihat disajikan dengan sempurna. Iis si pelaku utama, kita lihat Iis kali ini yang turun dengan jersey berplat punggung nomor 12 menghujam jantung pertahanan teritori daripada Putri Palasari. Cukup kewalahan kali ini dan jazz, jazz, jazz. Kita lihat satu tembakan yang diawali daripada umpan menawan, diselesaikan daripada satu tembakan yang akurat lewat daripada si cantik berplat punggung nomor 4. Kita lihat Ayulia bergerak kembali ke belakang, seorang Dea servisnya tenang. Kita lihat bisa kali dengan satu serangan Iis. Memang Iis dikatakan luar biasa, Iis gitu loh, Iis gitu loh. 22-10 22-10 hadirin. Bisa kali ini satu angka demi angka berubah kembali kedudukan. Dan ya, kita lihat pasukan Pramuka juga berjejer menyaksikan daripada pertandingan layar kaca terbaik. Kita lihat di sebelah selatan lapangan untuk menyaksikan, atau utara lapangan untuk menyaksikan. Bidadari-bidadari lapangan beraksi dengan kualitas yang mumpuni. Kita lihat satu tembakan servis diambil alih, kembali Kadu Malik datang kali ini dengan umpan-umpan yang handal, kembali diucapkan selamat datang, tapi yes, luar jauh melebar. Kita lihat satu pengembalian yang sayang seribu sayang. Dan ya, satu angka pamungkas diperebutkan, game point satu angka dibikin habis. 24-10 24-10 hadirin. 24 menyerang 10 bertahan. Kita lihat 1-2-3 bisa kali ini datang, sempurnakan dengan satu sentuhan menawan. Ada satu pergerakan sang 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 dan jet. Ada pergerakan cantik kembali umpan menawan. Kita lihat lepas Iis Ehos, kembali tembakan yang nyaris
sulit diantisipasi kepintaran daripada setter kanu maling angka pamungkas didapat 25.